Aku terdiam saat hati dan pikiranku tak sama. Mengukur rasa cinta dan amarah mana yang ku dengar. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walau berat ku mencoba kesempatan kedua. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama aku insan biasa. Rega de apa sih? Rega de A4. Hai 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 semuanya. Yes, breaker aku lagu ini insan biasa. Kenapa masih menggema aja ya di mana-mana? Iya, lagu ini hebat banget. Aduh, apa ya? Racun banget kalau kata aku. Jadi kayak abis dengerin lagu ini tuh nempel, yes. Terngiang-ngiang-ngiang. Kalau dulu tuh ada lagu Evita Mala yang Selamat Malam, ya, terus Ayu Ting Ting Alamat Palsu, ya, ya kan? Terus kan mengiang-ngiang, terus sakitnya tuh di sini. Iya, ya, bener nggak? Betul banget. Abis terus dulu ada zaman gua kecil, Bang SMP ya. Siapa ini Bang? Itu ngeracunin ya. Banget dimana sekarang yang ngeracunin kita semua adalah insan biasa dari betul, Lesti Ulu. Ini lagunya Dede ini bikin orang pengen nyanyiin. Yes. Kayak yang mau kita reaksiin ini. Kemarin kita udah dengerin kan selfie nyanyiin lagu ini nih sendiri. Kali ini selfie duet sama Putri Is Dancing. Nari. Iya iya iya. Gila ini wow, kan. Ini kayak mana ini mereka duet. Tapi ini bukan cover ya, mereka live versi live version. Nah, ini kalau versi live itu enaknya mereka memang kita bisa menilai bagaimana kualitas mereka dengan yo, original tanpa efek-efek ya. Kalau ada pales ya pales, kalau ada kurang yang kurang gitu ya. Begitu. Gimana nih penyanyi kedua jebolan Dangdut Akademi dan juga Lida menyanyikan lagu dari Lesti. Langsung aja yuk kita dengerin yuk. Putri Isnari dan juga Zelvia Ma, insan biasa. Tapi sebagai insan biasa kita gak lepas dari hilap. Tapi kalian gak akan hilap kalau kalian subrek channel ini. Nah, kalian jangan sampai hilap, harus subrek channel ini. Langsung aja yuk, Putri Isnari dan juga Zelvia Ma, insan biasa. Oh, langsung masuk. Aku dapat videonya ini ya. Alhamdulillah, Putri. Aduh, definisi mau penyanyi beneran ya. Iya. Mau ala-ala kayak manapun, kalau enak suaranya enak aja. Dari awal tuh udah yang salahkah dinamika aja udah bermain. Aduh, hati. Udah dua kali dengerin Cepi nyanyi lagu ini, selalu di part pokoknya ada cengkok yang beda ya gitu. Dan kalau kemarin kan Cepi itu nyanyi tanpa mikrofon ya, ya benar banget langsung suaranya. Gitu tapi sekarang pakai mikrofon. Oh, langsung pecah dia gitu. Aduh. Asyik. Dari awal mereka udah harmoni ya. Ya, udah pecah suara. Iya. Yeah. Tapi enak banget sumpah. Dikasih oh, mikrofon itu malah lebih coba. Lebih endol yes, suaranya. Aduh. Parah. Sumpah, suara Putri ini makin lembut, makin kedengeran tuh bening, ya kan? Gila, Putri enak banget. Yes. Aku bilang parah tuh parahnya yes, enak banget. Yes.
harmoni lagi. Ini definisi karaokean tapi berasa kayak cover di studio. Benar banget. Ini kayak nonton konser nih kalau ada orang-orang di luar itu di sekitar mereka ini ya. Beruntung sekali bisa mendengarkan mereka berkonser. Aduh. Khas Putri banget tuh. Aduh. Sumpah ini sedih banget. Yes, soalnya banget. Rasa mereka dapat banget dan di sini apa namanya karakter mereka benar-benar berbeda beda, gitu ya kan? Beda banget. Aduh. Enak lo tarikannya selfie di situ tuh. Biasa biasa. Di sini kelihatan ya kalau Putri tuh lembut. Iya. Kayak cewek yang lembut. Lembut. Gitu. Dari suaranya di saat maafkanlah. Iya. Ya, kan? Kalau dari suaranya ini kalau aku definisikan ya suara Putri ini seperti yang teraniaya gitu ya kan. Nah, kalau selfie, itu kayaknya dia strong. Ya udahlah tapi jangan macam-macam gitu. Dari suaranya iya. Yang kita tangkep ya. Terus boleh bercanda, kalau udah nyanyi. Udah nyanyi, berubah. Berubah, suara mereka yang kayak kalau ngomong sempreng tuh gak ada gitu pas nyanyi. Aduh. Menginterpretasikan lagu. Ya. Dia dari kecil memang kalau makanan dia banget kalau lagu-lagu ini. Ini enak banget tau. Kita doang ada heboh. Yang di sana juga heboh Putri. Bukan juga heboh. Iya. Putri nggak mau kalah dong cengkolnya, yeah. Tapi emang harus sih bikin beda-beda gitu ya. Yes. Cepi ini kalau nyanyi, kalau gini kayak lebih apa ya? Apa? Sakit tapi masih agak kuat gitu ya, bener kan? I'm strong. Iya kan, dia tuh sakit tapi dari ininya tuh tapi cara dia. Oke, okay, caranya ini. Iya, betul. Lembutnya. Aduh, ini mereka berdua nyanyi nggak perlu dianeh-anehin sih. Lagu ini tuh udah originalnya tuh udah enak banget, nggak perlu kita kasih bumbu-bumbu lagi sih. Yes, banget.
original udah enak, mereka nyanyinya udah enak, biasa aja udah cukup, itu udah enak banget. Sumpah enak banget ya nyanyi berdua. Ah gila. Nyanyi gini aja tuh gini berasanya aja, udah kayak di panggung DA. Iya, itu banget, itu banget. Enak banget. Ya habis. Ya. Lah kok maafkan ya. Lah gak ada ini yang aduh ya, recordnya gimana sih? Suprit banget ya Allah ya Allah. Maafkan lah sama ha awal tuh gak ada. Oh ya apa-apa lah ya. Ini seperti yang tadi aku bilang ya. Mereka berdua ini nyanyi hanya ibarat kata tuh nyanyi yang di live ya. Ala-ala gitu lah ya, kita kita sebutnya. Ala-ala lah ya. Tapi benar-benar berasa kayak nyanyi di panggung yang serius di Indosiar. Effort mereka tuh kalau nyanyi ya dimanapun berada nyanyi gitu kan ya sih. Mungkin mereka anggapnya mereka nyanyi kita nyanyi biasa aja kok. Tapi buat kita yang denger nih, mereka tuh nyanyi kayak bener effortnya tuh ada banget. Rasanya, tekniknya, semua tuh yang gak asal-asalan gitu kalau nyanyi. Dinamikanya berasa banget, terus buktinya juga improve-improve yeah. Terus ada cengkoknya mereka keluarin, itu kan kayak memang that's it. Mereka adalah penyanyi guys. Ya, bisa kebayang dong kalau mereka memberikan kesempatan nih sama Indosiar atau sama TV manapun lah ya, buat nyanyiin lagu ini secara live di TV. Aku yakin hasilnya pasti lebih yang bikin nyayak-nyayak kayaknya rasanya pasti dihajar sama mereka lah. Pasti banget kan ya. Kan beda soalnya effortnya nyanyi saat live gini sama live di TV, itu on air TV lah. Jangankan live gini doang sih, misalnya kita duduk sama berdiri aja itu feel bisa beda banget. Apalagi ini di atas panggung, blablabla. Udah deh, kelar. Tadi Putri, gila lembut. Suara dia makin lembut banget loh, sumpah. Merdu, mening, lembut. Itu satu kesatuan tuh suaranya. Kan ini tuh angelic voice. Kayak Putri makin lembut. Makin enak sumpah. Makin dia. Makin gede dia kayak makin pintar aja. Iya, dia udah tahu banget ngolahnya gimana gitu ya kan. Kalau Cepi memang udah pernah kan kita reaksi nyanyi lagu ini kan. Putri itu Yes. Best. Mereka berdua best banget ini. Best. Sama kayak kalian juga best banget. Best banget kalau kalian subrek channel ini. Betul sekali. Jadi biar best subrek channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.